Alright, assalamualaikum and kabari guys. Ah, seriously, agak feel lega jugalah walaupun aku kena quarantine. So aku memang sangat gila, aku sangat sekarang ni. Jadi aku ambil kesempatan ni, lagi berapa hari nak kena tutup semua tempat. Jadi aku nak try lepaskan sangap aku. Lepas ni memang tak boleh nak mancing dah kan. So hari ni aku nak lepaskan jap sangap, cari sikit lauk sebenarnya untuk menghadapi yang datang ni. Seriously guys, letih sebenarnya. Kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup kan. Jadi tak tahulah, kita redor je lah ya. Okay, papal pun aku ada kat dalam kawasan ni, estate ni. Aku nak cuba setiap lorong yang ada parit-parit macam ni, ada karpet-karpet hijau ni. Aku nak try setiap lorong tu, tengok ada tak ikan. Tapi kalau kecil aku lepas lah. Kalau saiz-saiz makan, saiz-saiz pinggan, aku akan ambil untuk buat lauk dalam tempoh dalam mungkin dalam sebulan ke dua bulan, wallah alam lah kan. Tapi yang penting kita kena prepare lauk guys. Lauk tu penting, lauk tu penting. Satu lagi, aku akan selected harvest lah. Maknanya kalau dapat dalam 3-4 ekor, aku akan boleh seekor atau 2 ekor je. Right, tu nama selected harvest guys. Ingat, kita nak jaga kita punya populasi ikan kan. Jadi selected harvest. Alright, jom kita start. Oh, tahi lembu. Awas, tahi lembu. So hari ni kita nak guna apa? Dalam boring-boring hari tu, masa aku kena quarantine, aku buatlah benda-benda macam ni. Macam best je kan. Jadi aku nak gunakan, aku taruh kabla kat depan ni. So kita gunakan yang ni lah. Sebab kawasan-kawasan macam ni sesuai main benda-benda macam ni. Apa, ala-ala HCG Games. Kalau korang nak tahu HCG Games je, tak tahu korang google lah. Wah, ada matahari je. Panas. HCG Game, Heavy Cover Game. Jangan tanya aku kenapa dia orang taruh kevlar. Sebenarnya aku tak tahulah, tapi mungkin aku punya pendapat, bila main haruan atau toman yang dekat kawasan heavy game, dia orang akan masuk. Jadi ada ruang lagi tau kevlar ni untuk protect daripada putus sebenarnya. Kalau terus direct leader memang selalunya putus kan. Jadi kevlar ni penyelamat lah. Mungkin kat situ lah kot terbitnya idea ni sebenarnya. Tapi aku tak tahu, aku ikut trend je. Janji mancing guys. So ni dia parit pertama. Kita akan explore berapa parit, tengok macam mana. Apa kita cuba parit pertama dulu, mencari first cast. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kanopi susah juga mancing. Bismillah. Mana aku baling tu? Wah, baru berapa hari? Jadi dah jadi kurang sioman dah aku. Apa dah? Tu ha depan tu aku baling entah macam mana, tak tahu. Relax Louis, relax Louis. Aku tengah jalan, aku nampak kelibat kat situ. Tak tahulah kalau dia nak makan lagi. Harap-harap dia tertipu lah. Taklah besar tapi ada lah kan. Makan terus. Ada rupanya kat sini. Ui, besar. Cantik. Nice. Alhamdulillah. Good one guys. Good one finally. Okay, saiz-saiz cun guys. Aku saja test baling, rupanya ada penghuni rupanya. Okay, so aku ambil lah. Aku nak bergambar sekejap guys ya. Alright, terima kasih. Macam mana aku ambil gambar selalunya? So aku set up aku macam tu. Aku buat selfie, aku taruh, and then aku ambil gambar lah guys. So ni dia tadi, benda tak sangka guys. Aku baling and then dimakan. Aku ingatkan tak ni dia. Bila dimakan, ui apa hal kau ni. Bila dimakan di kedepan, bawa soft plastik tu, bawa soft plastik aku tu. And then aku tengok tadi kedepan, aku jep. Memang solid hookup. Dan tadi kat sini baru terlepas. Alhamdulillah aku nak ambil jap. So adalah juga lauk untuk
lockdown ni. Okay. Yeah. Inilah dia penyelamat hari ni. Soft plastik warna putih. Dia tak nak makan soft frog lah hari ni guys. Dia tak nak makan soft frog. Soft plastik, red tail. Dah macam Tok Kasim dah aku rasa. Okay, jom kita cari lagi. Tengok macam ada potensi kat luar hari ni. Aruan nak makan. Kita cuba. Ada rezeki ada. Ada tiga tempat je yang clear. Lain semua penuh dengan kangkung mati. Jadi kita daripada jauh je lah. Tak nak kasih ikan nampak sangat kan. Ada yang sambar, ada yang sambar. Nampak dia tepi tu. Curut ni. Dia punya geragas. Dia punya geragas. Alamak. Oh man. Tak nak makan dah kot. Aku dah tarik kangkung ni dah. Alamak, apa aku baling tu? Tarik unta betul. Aku tak tahu apa aku buat sebenarnya. Guys, jalan punya jalan. Matikan motor dulu. So okay guys, jalan punya jalan aku jumpa, wah, sungai parit. Entah apa tapi bersihnya air dia, putih jernih, suci murni, macam pakai safi. Tapi tak tahulah ni ikan nak makan ke tak eh. Ui, ada yang makan. Baru balik terus makan guys. Tapi curut. Kita ke depan sikit. Ada yang makan. Bismillah. Bismillah. Makan-makan. Makan-makan. Takkan sekali je kot. Nampak cantik sebenarnya ni. Tapi tak tahu. Padu ke tak padu ikan dia sini. So okay guys. Alamak, betul kan jap. So okay guys, tu saja guys. Rezeki aku cuma seekor je hari ni sebenarnya. Yang tadi tu yang tak sangka-sangka sebenarnya dapat kan. Aku pun tak sangka sebenarnya guys, tempat tu ada saiz macam tu ni sedap. Sebab sebelum ni kalau mancing memang tak ada pun sebenarnya kat situ. Cuma nak jadikan rezeki kan. Rezeki untuk buat lauk tu ada hari ni kan. So ni dia rezeki aku. Yeah. Alright. Okay. So alright guys. Inilah ceritanya. Alhamdulillah keluarga aku semua okey sebab aku dapat detect awal COVID tu. COVID is real guys. COVID is really real. Nak cakap macam mana lah, COVID ni memang real lah. Kalau kena kat mak bapak aku tu pun boleh tahan juga lah. Sebab batuk dia tu yang boleh jadikan paru-paru korang ni radang yang teruk tau sebenarnya. Okay, so selamat berlockdown semua. Termasuk aku sekali, sudah dapat lauk satu dah. Boleh lah untuk dua kali masak kan. Sebab aku dengan bini aku je makan. Anak aku tak makan lah, haruan tak tahu kenapa. Sebab kita orang pun kalau makan pun kita orang masak jintan je. Masak belada jintan tu. Kadang-kadang aku rasa nak makan aku ambil lah kan. Tengok macam mana video aku. Sama ada aku nak buat kat rumah ke apa ke. Sebab lockdown ni aku rasa pun busuk-busuk pun mau dekat sebulan guys. Tu paling busuk lah tu. Tu paling busuk habis lah tu. Sebulan sebab kita tercecah dekat. Kita nak sampai ke apa nama tu, KPI untuk dapatkan 10,000 subscriber. Allahuakbar. So guys, apa yang penting pun kita jaga kita. Alright, jumpa lagi dalam next episode. Kalau ada lah, kalau aku ada ilham nak buat apa-apa video ke apa, kita jumpa lagi time tu lah. Sebab aku tak suka bercakap kat rumah sebenarnya. Sebab bercakap kat rumah ni macam tak feel tau. Dia kalau kat outdoor macam ni sedap sikit nak bercakap, macam bebas je kan. Alright, okay, jumpa lagi guys. Ya Allah, Assalamualaikum.